filem animasi terbaik 2023? Tak. Filem Spider-Man terbaik yang pernah ada? Tak juga. Antara filem terbaik aku pernah tengok. Ha, ini dia. Spider-Man Across the Spider-Verse merupakan sequel kepada Spider-Man Into the Spider-Verse yang keluar pada tahun 2018 dulu. Dan kali ini dia mengisahkan pasal Spider-Man Miles Morales ni, dia pergi masuk ke dalam Spider-Verse dan kat dalam tu dia berjumpa dengan ramai gila Spider-People yang diketuai oleh Spider-Man 2099 Miguel O'Hara. Nah, Miguel ni tak berapa suka dekat Miles sebab dia tahu Miles punya future and dia tahu apa yang Miles akan buat. And benda yang Miles akan buat tu boleh dikatakan satu ancaman yang besar lah dekat universe diorang ni. So disebabkan benda tu, diorang macam nak cuba stopkan Miles daripada masuk campur, tapi Miles ni degil, dia nak cuba intervene juga. So, sebab itulah diorang pergi hantar semua Spider-People untuk buru Miles Morales. Nah, bagi aku cerita ni, this is cinema lah, this is beyond cinema. And aku tak sangka aku guna that term for an animation punya movie. Sebabkan selama ni aku hanya akan guna that term untuk live action je tau. Contoh macam Top Gun Maverick, Avatar The Way of Water. Basically ni semua movies yang aku rasa berjaya push the boundaries of cinema in terms of the punya storytelling, world building, teknologi yang diorang pakai, introduce semua tu. In short, movies yang korang kena tengok dekat wayang to get the full cinematic experience lah. And cerita Spider-Man Across the Spider-Verse ni bagi aku is so freaking beautiful, man. Every framework, every shot, every sequence, dia punya artwork ni memang next level tu. Especially masa awal-awal tu dia pergi tunjuk Gwen Stacy punya universe, kau rasa macam kau tengah tengok painting comes to life tau. Memang lawa gila. And dia punya colours yang diorang pakai for a sequence, memang smart lah diorang pakai untuk tunjuk perubahan mood ataupun tone. Contoh macam kalau satu scene tu dia tengah tunjuk suasana yang sedih, dia pergi tukar colour lain. And then bila scene tu berubah kepada scene yang macam happy sikit, colours tu shift ke colour lain pula. Ah, so macam bagi aku nampak lively gila. And for me, antara benda yang paling fun sekali pasal cerita ni is that ada banyak gila cameos. Tak kisahlah dari game ke, dari live action ke, dari movie yang teruk ke, memang akan ada. Also, satu benda lagi yang aku rasa penting untuk korang faham is maksud canon events. Nah, to explain it simply, maksud canon events ni adalah satu benda yang major yang akan berlaku dalam kehidupan seseorang tu untuk menjadikan dia tu diri dia lah. And kau akan perasan, setiap Spider-Man, diorang ada satu benda yang tragedi yang berlaku kat diorang yang menyebabkan diorang jadi Spider-Man kan? Contoh macam pakcik diorang meninggal ke, makcik diorang meninggal ke, parents diorang meninggal ke. Ha, itu diorang punya canon events. And yang aku paling tabik spring is that cerita ni, even though it's a cartoon kan, aku rasa dia berjaya explain maksud canon events ni. Setelah aku rasa macam amazed lah. Memang rasa, you know, it doesn't have to be that complicated sangat pun. See, aku rasa cerita ni memang best gila. Best nak mati. And aku dah lama dah tak rasa macam to about the movie tau. Everything about the second movie feels way better than the first one, except for the soundtrack. Aku rasa Sunflower punya lagu for the first one tu memang iconic gila lah. Aku tak asal ada satu lagu dalam album kali ni yang boleh beat Sunflower tu. So untuk cerita ni, aku kasih rating 9.8 out of 10, the highest rated movie on my channel so far. Memang fully deserve lah. So guys, macam korang rasa review aku okay tak? Kalau okay, follow lah aku.